Universitas Gunung Kidul atau UGK merupakan salah satu perguruan tinggi pertama yang berdiri di Kabupaten Gunung Kidul. Universitas ini mulai beroperasi sejak 1 Oktober 2001. UGK didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Haji Kusnadi Harjo Sumantri, mantan rektor dari kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga mantan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, serta didukung oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang dipimpin oleh Bupati Dr. Andes Yutikno di tahun 2001. Sejak berdiri, Universitas Gunung Kidul mempunyai 5 program studi yang dibagi menjadi 3 fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Sosial dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sosiatri dan Ilmu Ekonomi Pembangunan, kemudian Fakultas Ilmu Pertanian dengan Prodi Peternakan dan Argo Teknologi, serta yang terakhir Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Sipil. Di tahun 2021 ini, tepat 20 tahun Universitas Gunung Kidul berkarya di bidang pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu seperti apa kiprah dan peranan Universitas Gunung Kidul selama 20 tahun ini? Berikut adalah penjelasan dari Rektor Universitas Gunung Kidul, Haji Saryana. Ya, Universitas Gunung Kidul ini awal pertama kali berdiri itu pada tahun 2001. Berdasarkan inisiasi dari Profesor Kusnadi Harjo Sumantri yang kemudian didukung oleh pemerintah daerah, pada saat itu bupatinya Pak Yutekno, kemudian mendirikan universitas ini dan secara resmi beroperasional mulai pada tanggal 1 Oktober 2001, sehingga sampai hari ini usianya 20 tahun. Harapan pada saat itu mendirikan Universitas Gunung Kidul adalah ingin memberikan satu komitmen kepada masyarakat di kawasan KAS untuk bisa berdaya guna, kemudian memiliki daya saing dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan keberadaan Universitas Gunung Kidul ini diharapkan khususnya masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ini dapat datang ke Gunung Kidul dalam rangka untuk memberikan satu harapan besar khususnya kepada masyarakat yang berada di kawasan KAS dalam rangka menopang masa depannya. Sejak awal pendirian tanggal 1 Oktober 2001 itu, sesungguhnya Universitas Gunung Kidul itu mendapatkan izin penyelenggaraan dengan jumlah program studi 12. Namun dalam perjalanannya tinggal 6 program studi yang saat itu bisa beroperasi maksimal, dan pada tahun 2008 ini tinggal 5 program studi. 5 program studi ini yang sampai hari ini sejak 2001 sampai 2021 ini diminati oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta sekitarnya. Nah, program studi yang hari ini masih eksis adalah program studi administrasi publik, kemudian program studi pembangunan sosial yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada program studi ekonomi pembangunan yang berada di bawah Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Pertanian baru memiliki satu program studi agroteknik, dan Fakultas Teknik memiliki program studi teknik sipil, sehingga sampai dengan hari ini beroperasi 5 program studi. Kedepannya kita akan menambah beberapa program studi yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yang hari ini sedang kita persiapkan, baik dari sisi kajian maupun nanti dari sisi dunia kerjanya. Universitas Gunung Kidul tahun 2010, saya bangga
jadi alumni, dan jadi alumni alhamdulillah saya bisa diterima di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada S2 dengan biaya beasiswa. Untuk itu mohon alumni UGK harus bangga menjadi alumni, tidak boleh minder, bisa berjuang, semangat. We love UGK. Maju berkembang bersama UGK. Bangga bersama UGK.